Selamat siang Tribunar, saya Aldi M. Pernana dari tribunpriangan.com. Saat ini saya tengah berada di Jalur Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini saya tengah berada di sebuah tikungan tajam daerah Gentong. Terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas. Sebuah truk terguling setelah melalui tikungan tajam ini. Tikungannya memang cukup tajam, setelah tajam kemudian menurun juga sehingga truk tersebut masuk ke jurang. Pembatas jalan pun sampai alami patah. Kita coba ada beberapa orang yang tengah berada di bawah. Kita coba wawancara. Diguling. Sebentar, Tribunar, saya berjalan dulu ke bawah. Ya, itu truknya. Pak, ini kecelakaan ini kira-kira pukul berapa Pak tadi Pak? Kejadiannya kurang jelas. Tadi kan ada posek dari pos polisi. Hah? Kira-kira malam kemarin. Oh, malam kemarin ya terguling. Mau ngirim ke Tasik. Ngirim apa Pak? Ngirim granit. Oh, ini rekan Bapak ya yang alami. Kan biasa bongkar ke toko saya gitu, ke toko perusahaan si bos gitu. Ini udah diketahui Pak penyebab kecelakaan? Kurang jelas itu. Oh, kurang jelas. Oh, belum ini ya, belum dapat informasinya ya. Belum dapat informasi. Oh iya. Ini malam kira-kira pukul berapa Pak? Enggak tahu pastinya kira-kira malam lah. Kira-kira pukul 1 lah, 1 malam. Oh, subuh. Subuhan. Bapak dapat informasinya kira-kira pukul berapa ini terkait kecelakaan tadi ini Pak? Tadi siang. Oh, tadi siang ya, ada yang ngabarin? Iya, ada yang ngabarin ke toko. Oh iya. Ini korban ada berapa orang Pak? Katanya satu orang. Satu orang. Meninggal dunia? Iya. Innalillahi. Siap. Bapak, sarang siapa? Sarang Pak Obay. Pak Obay. Ini tampak juga
sebuah pohon yang terbawa oleh truk tersebut sampai ikut patah. Kondisinya juga memang cukup hancur kendaraan ini. Sampai nyok badan tubuh kendaraan pun alami penyok. Ini pembatas jalan juga patah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!